Pengurus Daerah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau ITJTI Kepri melaksanakan rapat kerja pasca musda beberapa bulan lalu di salah satu restoran di kawasan Batam Center pada Kamis 11 Oktober 2018. Hadir pada raker tersebut Ketua ITJTI Pangda Kepri, Agus Faturrahman, serta seluruh anggota dan para koordinator bidang, serta pengurus wilayah dari berbagai daerah di Kepri dan Pasi Intel Kodim 0316 Batam. Menurut Ketua ITJTI Pangda Kepri, Agus Faturrahman, ia mengatakan bahwa rapat kerja ini merupakan dinamika organisasi yang tetap dilakukan berdasarkan anggaran dasar rumah tangga oleh sebuah organisasi. Agus menambahkan raker ini membahas program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang organisasi yang dipaparkan oleh masing-masing bidang. Pada raker ini, pengurus Pangda Kepri juga mengukuhkan koordinator daerah yang telah terbentuk beberapa waktu lalu. Oke, hari ini pengurus daerah ITJTI Kepulauan Riau mengadakan rapat terkait rencana kerja ITJTI Kepulauan Riau di tahun 2019. Kita juga menghadirkan teman-teman dari kepengurusan di Tanjung Pinang, Bintan, dan Karimun. Kita mencoba mencari atau meminta masukannya untuk apa saja program-program yang akan dilaksanakan di tahun 2019 nanti. Rencananya program ini nantinya akan kita laksanakan antara lain yang pertama tentang pelatihan atau tentang workshop yang akan kita berikan kepada mahasiswa, masyarakat umum, bahkan juga para sekolah terkait bagaimana tugas-tugas jurnalistik sehingga keberadaan kita di tengah masyarakat tidak menjadi momok. Agus menambahkan, raker ini akan menjadi momentum untuk konsolidasi organisasi dan mempererat komunikasi sesama jurnalis di Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Riang Hebat melaporkan.